Sejumlah petugas di Dinas Tenaga Kerja Turta Dinas Kesehatan Kota Bandung ngalakonan infeksi mendadak atau sida ka sejumlah sekolah swasta anu pernahna di Jalan Dago Kota Bandung. Dineta sidak teh petugas nepungan sejumlah guru ti warga negara asing utamana Cina. Petugas meriksa guru duaan anu ngawulang basa Mandarin kalawan gemet. Sanajan teu katohian aya indikasi virus corona di eta guru urang Tionghoa, petugas mepelingan pikeun mayang ngalakonan tes kesehatan. Kita ketahui bahwa saat ini wabah corona sedang lumayan menghebohkan kita semua. Dan kebetulan juga kita harus mengantisipasi kondisi ini dengan kami melakukan penyisiran ke beberapa tempat usaha yang tenaga kerjanya dari China. Kebetulan Kota Bandung ada 47 orang tenaga kerja dari China di 18 perusahaan. Nah, yang pasti kalau memang ada yang sakit ya harus kita amankan lah. Mengamankan dalam artian sesuai dengan protap ya, kita dengan dinas kesehatan nanti apakah si pasien itu dibawa ke rumah sakit untuk seperti apa, atau apakah harus ada hal-hal lain pemulangan, itu di luar kami ya, yang pasti bagaimana juga penyelamatan itu, karena yang sakit pun harus kita secara kemanusiaan harus kita obati. Jadi tiap pagi semua siswa dan semua tamu yang masuk ke area sekolah kita cek temperatur tubuhnya. Tina sejumlah ing sekolah, paguron luhur turta pausaan anu disidak, aya 47 warga negara Cina anu digawe di Kota Bandung. Sanajan kitu tacan aya ciri-ciri virus corona. Eta sidak teh dilakonan pikeun nyinglar virus corona asup ka Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.